Sebagai polsek yang dianggap baru, Polsek Kesambi terus meningkatkan sarana untuk pelayanan dan juga digunakan oleh anggota berupa sarana ibadah dan tempat untuk bayangkari. Di samping itu, di wilayah hukum Polsek Kesambi memiliki tingkat kerawanan kejadian tawuran antar pelajar, sehingga guna mengantisipasi dan menekan kasus tawuran, personel kepolisian disiagakan setiap hari di titik yang dianggap kerap dijadikan lokasi tawuran. Untuk sementara ini, meski jumlah personel yang ada di Polsek Kesambi belum ideal, namun seiring berjalan waktu bisa lebih dioptimalkan lagi. Kan untuk menempatkan anggota di jalur-jalur yang mana seringkali ada tawuran, contohnya pertigaan-pertigaan, Bima, terus kemudian lulusan jalan pemuda, sehingga kami bisa mengantisipasi kegiatan-kegiatan anak-anak sekolah kaitan dengan tawuran. Sedikit memberi gambaran kepada anak sekolah ada di kita supaya mereka menyadari bahwa tugas mereka adalah belajar sebagaimana amanah dari orang tua yang dititipkan pada guru-gurunya, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas atau kewajiban mereka di sekolah. Diharapkan upaya patroli dan juga antisipasi kejadian tawuran bisa terus diminimalisir agar tercipta situasi yang kondusif dan aman. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.